sore ini teman-teman kalian di kelas cempaka memiliki penampilan atau drama ya. Nah jadi tugas kalian adalah menonton ya, menonton dengan cermat. Yang jelas tidak ada ngobrol di sana ya. Kalau ngobrol kamu yang memberi hiburan di sini ya. Nah judul dramanya Raja dan Orang-orang Bodoh dan Bunduk. Judulnya adalah Raja dan Orang-orang Bodoh dan Bunduk. Kita siap menyaksikan? Ya! Peserta siap? Ya! Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang raja yang bodoh dan bodoh. Sebut saja namanya Desta. Suatu hari Raja Desta bersama permaisurinya berjalan-jalan di taman. Dengan dan tampangnya ini memang raja yang bodoh. Jangan mau berbicara. Istriku. Aku bosan. Bosan apa? Bosan apa katanya? Bosan hidup kaya. Bosan hidup kaya. Bosan hidup kaya. Mati ada. Bosan lagi orang pintar. Orang pintar. Aku akan mengumpulkan orang yang bodoh. Apa Siku, panggil Pate. 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 Pate sedang berbicara. Aku mau mengumpulkan orang-orang yang sangat bodoh dan gila. Kamu cari kerajaan ini. Cari banyak-banyaknya. Kalau dapat aku kasih dia. Ini mana kok Pak? Begitulah tugas sang raja kepada Patih Dan. Patih pun melaksanakan tugasnya. Dalam perjalanan, Patih melihat orang yang berlari mengejar sesuatu. Dia ngejar apa itu kira-kira? Dia ngejar. Dan Patih pun bertanya padanya. Mengejar apa? Hei, nak dengar, ruang keras katanya. Mengejar apa? Mengejar bayangan. Bayangannya dikejar. Itu apa? Itu makalah, enggak. Kan bayangan gak bisa ditangkap. Bodoh. Orang ini bodoh. Ikut aku ke kerajaan. Begitulah cara si Patih
mencari orang-orang yang bodoh. Dan orang yang bodoh pertama, orang bodoh mengejar bayangan. Petir pun melaksanakan tugasnya kembali. Dalam perjalanan, Patih ada kesalahan teknis. Oke, siap. Si Patih melihat seseorang yang berjalan sambil bicara. Kok bagus koleknya? Lanjut lagi berjalan. Jangan buang-buang ini, nanti dimarahi ibumu. Iya lagi. Sang Patih pun melihat orang itu dan bertanya pada Ubin. Mengapa kamu hidupkan? Oh, dia biar tahu biar enggak ada yang mati. Oh, ternyata orang ini mencoba koreknya. Kalau bangsel berarti dia dimari ibunya, ya. Jadi dia dicoba semua. Pintar ya. Dia coba koreknya semua. Kan nanti habis koreknya. Iya, nanti habis koreknya. Berarti dia orang apa? Ini orang apa? Orang bodoh banget sih. Iya, dia yang kerajaan. Tadi nyata deken. Tidak habis pikir Sang Patih menemukan orang-orang bodoh. Dia akan menemukan orang bodoh apalagi ya. Dia pun melihat seseorang yang berteriak dan berlari. Berteriak berlari. Hei, mana nih suaranya? Hei, mana suaranya? Hei, mana suaranya? Patih pun melihat dia dan dia pun bertanya padanya. Hei, kamu ngapain? Kamu mencari suara. Untuk apa? Dan suara aku tidak hilang. Oh my god. Tidak habis pikir aku. Pikir gak? Dan ternyata orang itu sedang mengejar suaranya. Apa kira-kira suara bisa dikejar? Ya, karena itulah dia menjadi orang yang bodoh. Dan kalian siap melihat kebodohan-kebodohan yang lain. Nama bisa di sana. Patih hasil melakukan perjalanannya. Dia berjalan menyusuri gang-gang kecil. Patih pun mengitari memasuki gang yang sempit-sempit. Kamu, itu adikmu. Apa? Kenapa kamu tidur di jalan? Keras. Tahu aku apa? Bisa. Aku polisi tidur. Dia polisi tidur. Iya, jangan sibuk.
polisi tidur ya Bang Adia. Tadi itu dia belum ngomong sebelum ditanya. Aku ini polisi. Polisi kan enggak maling. Aku itu polisi tidur, tahu? Itu sebenarnya tadi ya. Kalian pernah lihat polisi tidur? Polisi ini kasih semen. Biar diam. Oke, kita lanjutkan lagi. Mati masih semangat. Kita bangunnya. Dia berjalan dan dia menemukan seseorang yang berjalan dengan tangan di depan. Ukurannya jadi terus segini, udah segini ukurannya. Oh, dia disuruh beli sesuatu. Dia menemukan ukurannya jadi gini. Besar, besarnya. Ternyata dia beli disuruh beli priok ukurannya segini. Nah, makanya jalannya gitu dia beli. Tahu priok? Beli priok segini. Tahu priok? Ayo, 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 ayo. Ember, ayo. Fate berkata, gampang menemukan orang bodoh di sini. Dan dia masih semangat mencarinya. Dan dia bertemu dengan orang yang tertawa terbahak-bahak. Bagus. Aku punya. Dan datanglah Fatih menyapanya. Kenapa? Kenapa nangis? Kukilang cincinku. Kau tidak punya. Bukannya dari tanganmu? Kamu ini bodoh, ini ikut aku ke kerajaan. Oh, cincin tangannya dibilang hilang. Ya kira cincinnya hilang, ternyata masih di tangan. Di lain tempat. Sang Raja sedang menghibur dirinya dengan tarian-tarian.
jauh sana, Kang Patih merasa lelah dan dia duduk di bawah pohon. Dan dia sama-sama mendengar seseorang yang sedang riak-riak. Sama-sama dia. Siap, bro. Kamu nanya seperti mendengarkan dan jauh terlalu cari sumber suara. Adi banget tembak. Langsung mana orang modal. Itu orang yang paling bodoh ditemui oleh Patih ya. Dengan langkah yang lemas, Sang Patih melanjutkan perjalanannya untuk mencari orang yang bodoh. Kejut banget. Sama kasih dulu satu. Aduh, ini aja anak. Minta uang. Terima kasih. Pak Juli. Ternyata preman ya, itu preman yang malah malah dia yang tidak malah. Saking capeknya, Sang Patih pun merasa lelah. Dia batuk, tidak dalam perjalanan. Karena dia ingin periksa dari dokter nih. Kawannya sekarang mau disuntik dokter patinya ya. Ambil. Siap, satu, dua, tiga. Apa kalian nanti lagi? Ya. Bapak aja makan kecil. Dia nyuntik, tapi dia nyuntik, tapi langsung kita sembuh. Siapa yang disuntik? Ya, baik-baik. Dokternya yang disuntik. Dokter bodoh dia menyuntik diri sendiri. Sudah terkumpul semua orang-orang yang bodoh. Saatnya Sang Patih melapor kepada Baginda Raja yang cengil-cengil. Suaranya masuk suara kalian nanti. Penangkat suara, siap nanya Om Tocastu.
polisi kedur. Polisi kedur. Bawa cincin.